You welcome back guys di channel review Just Like Men. Selamat datang kembali kalian para penonton setia di channel ini, dan apabila kalian penonton baru di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Seperti biasa, kita akan melakukan sebuah video review smartphone, gadget, laptop, PC yang berada di Indonesia. Spesifik video kali ini yaitu sebuah tablet, yaitu tablet spesial, yaitu tablet gaming. Pertama kali kita di channel ini mereview sebuah tablet, ya apalagi tablet gaming. Dan tablet ini apa mereknya, yaitu Lenovo Legend Y700. Seperti apa spesifikasi detailnya dan juga harganya, kita akan bahas lebih lanjut di dalam video. Tapi sebelum video ini dimulai, langkah penyajikan kalian like, share, dan subscribe ke channel ini. Subscribe ada di pojok kanan bawah ya, tombolnya seperti biasa. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Tanpa baca lebar, langsung kita mulai videonya, oke? Lenovo Legend Y700. Ini termasuk laptop tablet baru ya di Indonesia, terutama yang kelas-kelas tablet gaming lah ini. Ya, seperti itu. Baru di Indonesia, rilisnya pun secara internasional 2022 Maret tanggal 10. Menurut kabar beredar yang pernah saya baca di artikel-artikel atau berita-berita di internet ya, Lenovo Legend Y700 ini tidak akan rilis di Indonesia ya, dan maksudnya dalam waktu dekat. Meskipun rilis dan waktu dekat rilis ya, itu belum ada kabar kalau memang rilis di Indonesia, apalagi dalam waktu-waktu dekat. Tapi ternyata beberapa bulan secara rilis secara internasional ternyata ada yang jual di online, meskipun nggak banyak ya, tapi tetap ada. Padahal kabarnya yang beredar itu tidak rilis di Indonesia, tapi ternyata rilis ya beberapa bulan. Jadi bisa kalian cek di Google atau internet atau online shop yang kesayangan Anda ya. Mungkin langsung aja ke Google kalau ingin tahu lebih lanjut ya. Seperti namanya ya, ini tablet gaming yang kita bisa harapkan dari spesifik dari tablet ini, yaitu spesifik atau spesifikasi gaming seperti itu. Tapi kita akan tahu lebih lanjut jika kita mereview di dalam video ya. Network yang ditawarkan dari tablet ini atau Lenovo ini ya, Legend Y700 ya, dari namanya saja sudah sangat bagus. Yaitu memang tidak dicantumkan, tapi tablet ini sudah 5G, mengalahkan tablet-tablet sebelumnya yang pernah ada di Indonesia ya, karena ini koneksinya sudah menggunakan 5G ya. Launchingnya rilis 2022 Maret tanggal 10. Lalu body atau dimensi yang ditawarkan dari tablet ini yaitu sebesar 20 cm tingginya, yang paling panjang sendiri, atau jika dibalik ya lebarnya lah, yang paling panjang sendiri 20 cm. Lalu lebarnya atau yang lebih kecil dikit ya seperti itu, sekitar 128 mm atau 12,8 cm, sangat lebar dan panjang pastinya ya, dengan ketebalan 8 mm atau 0,8 cm. Ini tebalnya masih standar sebuah HP ya, meskipun ini tablet tapi tebalnya standar sebuah HP, yaitu 8 mm. Dengan beratnya ya memang nggak standar, ini tablet ya bukan HP, yaitu 375 gram tapi nggak sampai 400 gram ya, nggak terlalu berat lah. Memang kalau dipakai itu, kalau diangkat seperti HP kalau ya kayak gitu memang berat, tapi ini tablet. Nah, apalagi ini tablet gaming. SIM-nya nano SIM, tidak dua nano SIM cuma satu, jadi ya itu agak gimana gitu. Display-nya juga IPS LCD, masih belum AMOLED, OLED atau Super AMOLED, bahkan ya minimal OLED, tetapi ini sudah ini menggunakan IPS LCD. Jadi kalau kalian minusnya di IPS LCD yaitu kalau kalian gunakan di luar itu mantul cahaya matahari seperti itu, atau kurang terang seperti itu, yaitu minusnya dari IPS LCD. Tapi karena banyak dipakai di HP-HP karena harganya yang murah, IPS LCD mungkin itu salah satu jadi bandingan dari pihak Lenovo-nya sendiri untuk menggunakan tipe display seperti itu ya. Lalu refresh rate-nya sudah 120Hz. Gak gaming apa ini? 120Hz itu kalau kalian main game, nonton video atau ya scroll-scroll biasa, 120 fps atau frame rate per second. Jadi 100 detik itu ada 120 gambar ya. Ya itu memang spesifik gaming lah seperti itu. Dilengkapi dengan Dolby Vision loh, HDR10, bukan yang 10+, ini masih 10 biasa, dan 500 nit kecerahannya. Dengan size-nya diagonal 8,8 inci, yang biasanya HP cuma 6,5 hingga 6,6, tapi ini sudah 8,8 inci, dan screen to body ratio-nya 84,6%, standar ASEAN. Dengan resolusi yang 1600x2560 pixel, yang dimana HP biasa cuma 1080 dan juga 1400, tapi ini sudah 1080 ya, mumpuni dari besar layarnya, jadi harus dipaksakan di bagian resolusi ya, bagaimana lagi. Dengan PPI density-nya cukup rendah, 343
pixel per inci, di mana HP biasanya 395 hingga 405 PPI, bahkan ada yang 380-an PPI-nya, tapi ini cukup rendah ya, karena tadi lebarnya sendiri itu tablet ini ya sangat lebar pastinya dibandingkan HP atau ya untuk standar tablet memang standar ya 8,8 inci dengan resolusi seperti itu, ya pasti bagus lah. Dengan platformnya sendiri sudah menggunakan Android 12 ya, dari Lenovo-nya sendiri sudah ZUI 13 ya paling update. Lalu chipset-nya sendiri sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 870 5G 7 nanometer. Kenapa nggak pakai yang 888 lalu 8 Gen 1 ya? Gimana lagi ya, ini sudah dari pabrikannya 870 5G, tapi ini masih belum ke spesifiknya, tapi 870 itu sudah lebih tinggi daripada spek chipset dari Asus ROG Phone 3 atau 2 sepertinya, yang pakai 865 itu 865 Snapdragon-nya itu, tapi ini sudah 870 yang dimana dari nomornya aja kita pasti sudah tahu performanya lebih tinggi, apalagi ini 5G lebih, ya apa ya, koneksinya lebih modern dibandingkan tablet-tablet yang ada di luar sana pastinya yang pakai 4G itu, tapi ini sudah menggunakan 5G, jadi lebih wow gitu daripada tablet yang ada di luar sana. Dan juga transistornya sudah berukuran 7 nanometer yang pastinya nggak makan baterai banyak ya, karena memang belum 5 atau 4 nanometer tapi masih 7 nanometer, tapi itu sudah sangat bagus lah, nggak pakai daya banyak-banyak seperti itu ke baterainya ya. Lalu CPU atau CPU konfigurasinya yaitu ada octa-core pastinya ya, 1x3,2 GHz, 3x2,42 dan juga 4x1,8 dengan CPU yang terintegrasi dengan CPU chipsetnya yaitu Adreno 650 yang pastinya ya performa dari gamingnya itu pasti terasa lah, untuk game-game konvensional pasti ultra, untuk resolusinya atau grafiknya pasti ultra, tapi kalau game kelas berat mungkin medium lah seperti itu, jika kalian mau FPS-nya di atas 30-60 seperti itu, ya sekitar itu aja untuk game kelas berat. Lalu memori yang disediakan dari tablet ini Lenovo Legion Y700, yang pertama microSD ada ya, dedicated slot jadi bisa menambahkan penyimpanan. Lalu internalnya ada yang versi 8128 dan 12256, tapi yang saya cari-cari di Google atau internet ya itu untuk di Indonesia masih cuma versi 8128 ya. Yaitu, ya gimana lagi ini, mungkin yang belum resmi rilis di Indonesia, tapi orang-orang yang jual itu impor mungkin. Dengan UFS 3.1 3.1 main kameranya ya standar kamera tablet, biasanya nggak terlalu bagus ya, karena tablet kan dipakai memang untuk kerja, lalu untuk media yang HP yang nggak bisa karena layarnya HP kecil. Ibaratnya kalian ingin punya HP tapi sebesar laptop, ya ini jadi tablet seperti itu. Jadi kameranya tidak terlalu bagus, dengan main kameranya cuma 13 megapiksel. Kalian buat apa ngefoto pemandangan pakai kamera pakai tablet besar gini, itu nggak cocok. Jadi kita pakai HP yang difokuskan di bagian fotografi atau kameranya. Tapi untuk yang tablet ini kameranya, main kamera cuma 13 megapiksel dengan fiturnya hanya LED flash, jadi nggak ada HDR, nggak ada panorama seperti itu, nggak ada, cuma LED flash. Jadi minim fitur di bagian kamera. Lalu video outputnya 1080 30 fps, nggak terlalu memuaskan. Lalu selfie kameranya sendiri 8 megapiksel ya gimana lagi, dengan video outputnya juga 1080 30 fps, dengan soundnya speaker pasti ada ya, 3,5 mm jacknya ada, dan juga ditune by JBL yang pastinya kualitas suara yang dihasilkan sangat bagus. Wifi pasti ada ya, bluetoothnya sudah 5.1, GPS tidak ada, NFC tidak ada, radio tidak disebutkan. Lalu USB-nya sudah Type-C 3.1 Gen 2 loh. Itu kalau HP-HP biasa, bahkan yang HP terbaru pun itu masih banyak yang pakai 2.0, tapi ini sudah 3.1 Gen 2. Dan fitur tambahan yaitu accelerometer, gyro, proximity compass, jadi kemungkinan nggak ada itu fingerprint-nya, jadi ya gimana lagi. Dengan baterai yang ditawarkan yaitu lithium polymer 6550 mAh non-removable, fast charging 45 watt dengan 100% di 45 menit. Lalu kita masuk ke bagian harga ya. Saya cari di Google, di internet di Indonesia itu dijual dengan harga sekitar 7, minimal 7 hingga 9 juta ya Lenovo Legion Y700, tapi banyak juga di luar yang harganya lebih tinggi dikit,
tapi lebih masuk lah seperti itu karena ada yang versi 12256. Oke, kita masuk ke dalam kesimpulan ya, atau summary dari Lenovo Legion Y700. Kita dapatkan tablet dengan spesifikasi gaming. Memang chipsetnya bukan yang terbaru seperti 8 Gen 1 atau 888 yang tertinggi seperti itu, tapi cuma 870. Tapi itu sudah sangat bagus digunakan untuk gaming. Apalagi kita dapatkan fitur 5G yang nggak dimiliki oleh tablet-tablet di luar sana dengan harga yang 7-9 juta. Memang ada tablet yang di luar sana yang performanya lebih tinggi, tapi nggak banyak, sedikit lebih tinggi daripada Lenovo Legion Y700 ini, yaitu tablet Samsung sepertinya. Saya lupa yang versi apa, dan juga tablet dari Apple seperti itu. Tapi Lenovo Legion tidak seharga 18 juta, cuma 7-9 juta, dan itu harganya 2 kali lipat dengan performa yang tidak tinggi-tinggi amat lah. Jadi jika dibandingkan spesifikasi banding harga, ya lebih worth it Lenovo ini pastinya. Ya gimana lagi. Lalu performa yang bagus ya pastinya, Snapdragon-nya juga bagus sekali, 870 5G dengan fitur-fiturnya. Layar yang sangat lebar pastinya dari tablet ya pastinya. IPS LCD itu memang nggak terlalu bagus untuk kualitas, tapi murah, jadi bisa cut atau memotong harga yang seharusnya. Mungkin kalau kalian pakai Super AMOLED atau AMOLED di Lenovo Legion ini bisa sampai 12 atau 13 juta karena pakai IPS LCD, bisa turun segitu banyaknya ya. Jadi nilai plus juga, gimana lagi, ada plus ada minusnya. Dan juga bisa 120Hz FPS atau refresh rate-nya ya pastinya. Dan juga baterai yang cukup besar, 6550 mAh dengan 7 nanometer chipsetnya atau resistornya 7 nanometer, itu tidak memakan banyak daya di dalam baterai ya. Jadi untuk 6550 mAh mungkin bisa tahan hingga beberapa jam ya, jika kalian kalian tes saja di Google, banyak ada yang kalkulator mAh terhadap daya guna sebuah gadget ya. Jadi kita bisa dapatkan dari harga 7-9 juta ya, kalian bisa hitung sendiri. Kita dapatkan laptop tablet dengan spesifikasi gaming, layar yang pastinya sangat bagus ya, bukan sangat sih, sebenarnya lebih ke cukup hingga hampir sangat bagus ya, seperti tengah-tengahnya. Dan juga ya itu tadi, baterai yang cukup besar dan juga fast chargingnya cuma 45 menit untuk segitu besarnya baterai, cuma 45 menit 100% ya. Ya seperti itu, memang kelebihannya dari Lenovo Legion Y700, dan juga harganya jauh lebih worth it lah istilahnya, jauh lebih masuk akal dibandingkan para pesaingnya. Tapi minusnya tetap sebuah tablet, yaitu kameranya pasti lebih rendah daripada kamera HP, dan juga seperti itu, mungkin kameranya aja ya, seperti yang saya temukan ini di bagian kameranya aja untuk kekurangan dari sebuah tablet ini ya. Memang dimiliki banyak di luar sana, tablet di luar sana yang kekurangan di bagian kamera dan juga fitur-fitur seperti tadi, yaitu HDR10 Plus tidak ada. Lalu untuk yang versi mungkin tapi nggak terlalu berpengaruh sih kalau menurut saya ya, nggak terlalu berpengaruh untuk kamera karena memang digunakan untuk indoor ya tablet itu, jadi nggak perlu kamera lah seperti itu. Memangnya ini bukan HP, ini memang untuk kalian yang ingin punya HP tapi seukuran tablet, seukuran laptop, yaitu jadi tablet. Jadi jika dikatakan ini worth it atau tidak dibeli, yaitu menurut kalian sendiri, tapi bagi saya ini sudah sangat worth it untuk dibeli. Untuk 7-9 juta tersebut, ini sudah sangat worth it sekali. Ya bisa kalian cek di Google, Amazon atau di toko Indonesia, bahkan sudah ada untuk Lenovo Legion Y700. Sekian video review sebuah tablet Lenovo Legion Y700 ini dari Just Like Man. Apabila ada salah kata mohon maaf. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe ke channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasi. Dan juga jangan malu kalian komen, masukan, saran, kritik seperti itu. Saya akan menjawab dan membalasnya sebisa dan secepat mungkin. Karena setiap masukan dari kalian sangat berpengaruh di channel ini. Dan semoga channel ini berkembang menjadi salah satu channel review terbaik di Indonesia ya. Semoga saja. Oke? Sekian video ini, saya Lukman Hus kalian, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan stay tune di channel Just Like Man. Bye-bye.